Jadi guys, aku udah siapin dipan dan nakas ini khusus untuk adik aku Fuji tercinta. Dimana khusus aku custom dan dipercayakan ke Native Home. Jadi Native Home itu tuh usaha interiornya suami aku, Mas Juna. Aku paling nyesek banget kalau bukan Fuji nih. Soalnya kalau bapak gua beli barang-barang yang baru sampai tahun depan. Sampai tahun depan gak dibuka, biar gak lecet-lecet. Glowing banget, ya. Sekarang tanggal 25 Maret, kita ada anniversary Glam Shine yang ketiga. Kita mau datang acaranya. Jadi kayaknya acaranya dinner gitu dan ada guest star-nya 3 diva. Pasti acaranya megah banget, mewah banget. Dan sekarang Tasya lagi di salonnya, bentar lagi udah siap. Kita mau berangkat ngebut karena takut telat, kita harus nyampe dan kita harus buka di sana, oke? Okay? See you. Pemirsa, ya sudah hadir di samping aku. Memang Aura nggak bisa berbohong ya. Cantik, beautiful, all out, elegan, gorgeous. Kata Sharon Fini dan juga suami, ya kan? Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wow, hari ini aku sangat terpana oleh outfit kamu. Hari ini tema yang aku sebutkan sepatah. Sebenarnya glamour, tapi apa ya? Gak basic aja gitu. Okay. Karena kan pasti biasa kalau misalkan acara kayak gini orang-orang kayak ikut aja, okay, ya. Aja. Pokoknya ada di flow aja. Iya. Glam Shine Cosmetics, shine everywhere. Thank you.
Present bisa lebih berinovasi untuk menciptakan produk yang lebih berkualitas lagi. Semoga Glimpse nggak cuma di Asia ya Dede, tapi kita bisa berdunia lagi lebih dari itu. Amin ya Allah. Amin. Gimana tuh, Bu? Marmer semua ya, Bu? Marmer semua, Bu? Ini melincer dong. Ini enggak ngelincer. Ini siapa yang nonton, tolong dong aminin gue bisa berbagi. Amin. Jadi nanti gini malam ini. Iya, ngomong. Kita sekalian lihat rumah yang dekat Fuji ya gitu. Iya, ada di DP. Oh, yang 300 meter itu di DP. Kamar di mana? Ini di balkon ya? Iya, di kamar galak lagi. Oh, ini kamar galak. Mebel-mebelnya lagi di ini. Ini dia yang membuka pintu seolah-olah dia punya rumah. Iya, ngomong. Dia kan biasanya Tapi mana yang enak? Habis nonton, habis
nonton keramat 2 kemarin, nongkrong depan balkon di kamar gua kan. Horor. Ya, horor keramat jadi keramat. Iya, bukannya kan kayak gitu ya, dari pada gedung-gedung gede gitu. Enggak, mendingan kayak gini. Gedung gede juga enak, city light. Yeah. City light. Kita apa? Jadi konsep rumah sebenarnya ini bukan spesies sih. Lebih ke belum ada furniture, jadi siapapun yang mau masuk. Ini konsep rumahnya modern plastik ya? Gak tau, ketiga, dua, sama ini kamar aku. Jadi guys, aku udah beli dipan. Aku udah beli dipan, jadi dipannya di sini. Jadi guys, aku udah siapin dipan dan nakas ini khusus untuk adik aku Fuji tercinta. Dimana khusus aku custom dan dipercayakan ke Native Home. Jadi Native Home itu tuh usaha interiornya suami aku, Mas Juna. Misalkan kalian lagi nanya-nanya nih, itu Mas Juna kerjanya apa? Ya udah, dia ini kerjanya dagang furniture kayak begini. Soalnya kalau soal furniture emang Native tuh ahli banget ya. Furniture rumah, salon aku, sampai kantor juga aku percayakan sama Native untuk interiornya. Jadi aku yakin Fuji Ferry bakal suka, soalnya ini memang sesuai dengan requestnya dia dan juga dikerjakan oleh orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. Jadi Fuji bisa jadi sleeping beauty deh di kasur ini, ya. Yang nyenyak kayak Uti tidurnya di sini. Banyak. Ini paling nyesek banget kalau buka begini nih. Soalnya kalau bapak gua beli barang-barang yang baru sampai tahun depan. Sampai tahun depan gak dibuka, biar gak lecet-lecet. Nah, maksudnya kali ini kliennya ini ya, Mas. Di rumah gue cuma ada 2 ini kan layanan dari rumahnya. Gak beli biasanya tuh kalau di WC-nya minyak tuh ya, ini dibuka sampai geser-geser. Apalagi ini aku buka sendiri pakai remote ya, tolong. Jadi gak usah pakai gini. Ini ada yang buat cebol kalau pup, ada yang buat pipis. Nanti dikeringin, jzzz. Gak, tapi kemarin dipanasin. Buat yang Endros Fuji, nih banyak spot-spot mahal, bagus di sini. Jadi worth it sama harganya gitu, guys. Exposure-nya juga kan. Cool. Makanya jadi buat para-para brand yang ada di sini ya. Kalian tuh kalau misalkan ngendorse influencer kan biasanya influencer cuma pakai kamera depan gini doang kan. Kalau ini tuh di sini banyak spot-spot yang menarik untuk dijadikan tempat endorsement. Bagus. Ya kan? Masuk. Jadi tolong di appreciate harga yang dibilang mahal, jangan ditawar ya. Iya, jangan ditawar. Cakep. Sesuai lah sama anak saya butuh nih buat ngisi. Jangan bayar TikTok 30 second minta 1 menit ya. Jangan. Ini buat para brand ya, saya mau ngasih tau aja ini sebagai keluhan saya juga sebagai influencer. Kalau kalian itu ngasih brief, bo ya kalau ngambilnya cuma 30 second tuh briefnya juga pas 30 second. Jangan panjang banget. Iya, jangan ngambil yang 30 second tapi briefnya 3 lembar. Itu enggak bisa. Benar enggak? Benar. Tapi ya itu cuma masukkan aja. Masukkan aja, Mas. Bebannya Fuji glowing banget ya. Glowing banget coba lihat. Masuk promosi, pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate, think I could change. Harus belajar ya guys, ini ternyata Mbak aku pinter endorse. Jadi kalau misalkan mau endorse, silakan. Tapi kalau misalnya ada yang mas-masan, tolong Instagram gue. Instagram dia nanti aku hilangin. Bagus banget. Tapi ini loh, selebgram Apple banget tuh. Iya benar. Karena ini aku jadi bahan konten, tenang aja. Tapi tadi dulu ya guys, aku biarin dia ngurus rumah dulu. Oke, belum ada waktu. Masak lah ya. Kamu kalau nggak betul enak. Baik kan? Baiklah. Belum keluar aja. Masih bolak-balik soalnya. Give us and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's important. Itu mungkin karena kalian karakternya belum terlalu kuat kayak misalnya ada nih orang yang konsisten. Tapi sebenarnya gini sih, kalau menurut gue aja kalau aku di TikTok menurut aku. Kalau menurutku pribadi, TikTok itu memang tempatnya untuk entertainment dan kita enggak mencari edukasi di TikTok. Maksudnya lu ngapain nyari edukasi? Bukannya edukasi yang lu harus belajar dari TikTok kalau mau belajar banyak channel-channel lain yang misalkan dia bahkan belajar dari YouTube. Enggak ada channelnya. Iya.
Jadi kalau misalnya kalian mau nyari julitan-julitan netizen nih, Dewan Perwakilan Netizen. Oh, joget-joget kamu. Ada yang berani loh. Nyari-nyari di dunia fashion. Takut banget gak tuh. Di dunia fashion, di dunia kemewahan. Cari ketiga. Beda-beda, brandingan. Iya bener, niche-nya beda-beda. Beda-beda. Betul. Akhir-akhir ini aku itu cuma bisa bikin konten kalau misalkan ada sebagian dari teman-teman gue yang sedang sakit. Mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. Ayo. Tolong nih tim gue belum ngasih gue apa-apa. Hey, tim gue mana nih? Farhan, Lucy, Vina. Jadi guys, anak-anak yang pernah gue tuh pada patungan buat beliin Farhan Award 3-in-1 buat kalian buat open. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Amin. Oh ya, begitu. Mereka tuh pada shock. Ah, aku cuma beli pakaian kita, ibu. Oh, jadi ini maksudnya. I pray, I believe in a better day. Thank you guys for watching. Jadi itulah sedikit banyaknya house tour rumah Fujianti Utami, remaja berusia 20 tahun yang sudah berhasil membeli rumah mewah dari hasil jerih payah sendiri. Bukan cuma main TikTok biasa, hashtag. Jadi thank you for watching guys, see you on our next video. Bye bye. Kita mau ke Jepang. Mereka doang, mereka gua enggak ikut. Kita mau ke Jepang, kita mau girls trip. Kita mau girls trip. Tolong ya, jangan ada yang nanya-nanya kita pergi kapan. Pokoknya tiba-tiba kita di Jepang. Iya, tiba-tiba kita udah sampai landing. Pokoknya kita silent mode. Kalian jangan ganggu, jangan nanya kapan. Oke, thank you. Kalau ditanyain kapan nanti jadi palkor. Bye bye. Bye.